Hai sahabat gamescape dimanapun anda berada, kita jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kita, channelnya para pengguna perangkat lunak bebas atau FLOSS, free, libre, dan open source software. Nah di kesempatan kali ini kami ingin share kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat teks efek, namun teksnya tetap editable ya. Nah kita akan buka nah, di sini ya contohnya ya. Nah biasanya kalau teman-teman bikin teks efek itu ya, itu teksnya selalu dibikin Dibuat, di convert menjadi pet terlebih dahulu. Karena pet efek ini tidak support untuk teks ya. Nah, jadi uh, kalau mau diedit lagi akan kesulitan. Kalau misalkan uh, desainnya salah nih, Wah, dari klien ah, minta, ini teksnya diganti dong. Misalkan, nah itu pasti akan ribet bikin lagi dari awal gitu ya. Nah, dengan pakai menggunakan cara curang ya. Uh, cara curang ya. Jadi pakai triks ya trik sederhana itu akan bisa editable. Seperti ini ini contohnya ya. Ini saya edit ya teksnya. Misalkan eh, saya ganti si Rudi pergi ke pasar. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi eh, masih bisa diedit lagi nih. Nah, efeknya ya. Oke. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Nah, yuk kita eh, buat lembar kerja baru terlebih dahulu new di sini. Oke, okay. tadi saya close saja. Oke. Okay. Nah, di sini saya akan membuat teks terlebih dahulu misalkan Sarimin Sarimin pergi ke pasar. Nah, saya akan uh, buat ini menjadi text effect ya. Nah, biasanya kalau teman-teman ingin menambahkan e, band atau perspektif ya, masuk ke bagian menu path effect. Nah, teman-teman biasanya bisa menambahkan plus. Sayangnya di sini tidak bisa ya, karena di sini adalah teks ya. teks ini tidak tidak support untuk ditambah dengan path effect. Tapi tenang, jangan khawatir teman-teman ya. Biasanya kalau teman-teman pakai path di convert to pet nih baru kelihatan nih ya nah baru bisa ditambahkan nih nah kita tambah apa nih nah bisa ditambahkan band ya bonding box bisa touchpad bisa ya oke okay. tapi ini sudah tidak editable ya teman-teman ya sudah nggak editable karena dia sudah berbentuk grup nah grup ya ada 19 objek nih kita undo dulu control Z nah yup sudah sudah teks ya oke okay. Nah, di sini caranya cukup mudah, teman-teman ya. Teman-teman hanya perlu melakukan cloning terhadap teks ini ya. Di-clone baru dari clone tadi ditambahkan part effect. Nah, sayangnya tidak bukan clone sembarang clone ya. Nah, kita pilih clone yang original part LPE. Nah, clone original part LPE seperti ini ya. Nah, baru teman-teman akan bisa saya kasih warna dulu. Nah, kalau teman-teman masuk ke bagian menu objek ini, teman-teman ya, nah di sini kelihatan nih ya, ini tadi teks yang sudah kita warnai merah ya, ini adalah PET ya, uh, PET. Kalau yang ini tadi teks ya, nah teks bawahnya teks. Nah PET ini uh, sudah ditambahkan dengan path effect, ya. Path effectnya apa? yuk Kita buka path effectnya. Nah path effectnya effect adalah clone original nih, teman-teman ya klon original jadi dia uh, menduplikatnya. menduplikat nah, sayangnya ini nggak bisa digeser-geser nih teman-teman ya <gadulah> bandel nih ya sarimin nih ya nah ini suka bandel nih sarimin nih harus diapain nih supaya bisa digeser nih ya uh, tenang teman-teman ya di sini ada namanya low transform ya allow transform ini teman-teman aktifkan kalau tidak diaktifkan dia tetap bandel nih nah, kalau diaktifkan dia jadi penurut ya kita geser ke sini bisa ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita tes dulu apakah ini masih editable teksnya ya. Kita ganti jangan Sarimin ya. Kita ganti menjadi Sarinah. Nah, masih editable ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman sudah bisa menambahkan part effect ya. Saya kasih uh, outline misalkan. Nah, mungkin outline-nya kurang bagus ya. Saya Pilih struk stylenya, nah seperti ini. Oke, kalau sudah, kita bisa tambahkan path effect. Misalkan, saya pilih path effectnya adalah perspektif. Nah, perspektif saya pilih edit path by node, ya. Nah, saya atur seperti ini. Set, nah, ini saya buang dulu snapnya. Oke, sudah. Oke, kalau sudah. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kita tambahkan lagi namanya band ya. Band ngono, band ngini. Nah, enggak ya. Band. Nah, band adalah efek ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan edit pad by notes di sini ya. Kita atur nah, seperti ini atau handle-nya kita turunin yang satunya kita naikkan. Nah, oke, okay, sip, cakep. Oke, okay, cakep nih ya. Kita tinggal tambahin shadow, oh mungkin outline-nya ganti merah gelap ya, oke. Okay. Tambahin shadow, biar cakep ya, shadow and glow, drop shadow di sini. Oke, okay, blur color-nya pilih dua, play close. Nah, ups di sini ada garis ya, kita buang dulu garisnya, kita lebarin dulu, okay, edit pad node seperti ini ya. Nah, oke, okay, di sini uh, teksnya bisa kita edit ya. Misalkan jangan Sarina deh. Ya, klien misalkan protes nih. Aduh Mas, jangan jangan nama Sarina. Ganti, jangan Sarina. Kita ganti Sarimin. Nah, Sarimin pergi ke pasar. Oke. Okay. Mungkin di sini kurang sempurna, teman-teman geser aja. Nah, akan balik lagi ke normal ya. Seperti ini ya, teman-teman ya. Gampang banget ya, teman-teman. Nah. Oke. Okay. Nah, ini tadi adalah cara kita untuk membuat text effect tapi teksnya tetap editable ya. Nah. Oke, saya rasa tutorial kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di tutorial kita berikutnya.